Warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari tentang pasar valuta asing, ya, pada pertemuan sebelumnya. Kalian sudah mencatat sedikit tentang pasar valuta asing. Kita bahas sejenak, ya, pertemuan kemarin. Apa itu pasar valuta asing atau bursa falas? Itu adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara menyediakan atau memperoleh kredit guna kepentingan transaksi internasional, serta meminimalkan resiko kerugian akibat fluktuasi kurs waktu mata uang. Jadi intinya falas ini adalah transaksi mata uang, ya, jual beli mata uang. Di dalam falas atau transaksi mata uang ini ada jenis-jenis transaksi. Yang pertama kita akan bahas yaitu namanya transaksi spot. Transaksi spot ini merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada dua hari kerja berikutnya. Jadi ini intinya adalah sudah ya pada hari itu juga transaksinya. Berikut ini adalah cara penyerahan dana dalam transaksi spot. Yang pertama yaitu ada value today. Value today itu adalah penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal hari diadakannya transaksi ya cara penyelesaian ini disebut juga dengan cash statement lalu berikutnya ada value tomorrow ini adalah penyerahan dana dilakukan atau dilaksanakan pada hari berikutnya atau disebut one day statement lalu ada yang namanya value spot ini adalah penyerahan dana dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi ini ada contohnya ya Contoh hari ini kita membeli ya 1000 US dollar dengan kurs 1 US dollarnya yaitu 10.150. Seminggu kemudian kurs menurun ya sebesar 1 US dollar nilainya hanya 9.800 rupiah. Jika dolar yang kita miliki kita jual, maka hasil penjualan dolar tersebut kita menderita kerugian sebesar cara menghitungnya ya tadi kurs beli kita itu 10.150 dikurangi 9.800 berapa hasilnya itu dikali dengan 1.000 dolar yaitu 350.000 namun jika sebaliknya maka kita akan mendapatkan keuntungan maksudnya gimana kalau misalkan nilai beli kita hanya 10.150 ternyata waktu kita jual itu contohnya menjadi 10.250. Berarti kan untuk 100, nah itu nanti dikali 1000 ya. 1000 dolar. Berarti kita untung 100.000. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya transaksi forward ya. Ini agak paham Nah, transaksi forward Transaksi forward merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Kurs dalam transaksi forward ditentukan di muka, sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging, hedging itu adalah Pembatasan atau untuk melindungi dana trader ya dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Lalu yang terakhir, oh di dalam transaksi forward ini ya ada beberapa cara ya. Jadi ada yang namanya forward contract. Ini merupakan kontrak kesepakatan antara pembeli dan penjual ya antara bank dengan konsumen atau antara bank dengan bank untuk jumlah mata uang tertentu dengan jangka waktu penyerahan tertentu dan dengan nilai tukar yang telah ditentukan di muka nilai. nilai tukar untuk transaksi berjangka atau transaksi forward ini disebut juga dengan forward rate ya kunci utama dalam transaksi currency forward maupun futures adalah ketepatan dalam memprediksi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain di masa mendatang ya jadi kalau misalkan terjadi invasi ada suatu negara lebih tinggi dari negara lain, maka daya beli mata uang negara yang inflasinya lebih tinggi akan menurun terhadap mata uang yang inflasinya lebih rendah. Jadi, pengaruh juga nih inflasi suatu negara terhadap nilai tukar mata uang tersebut. Lalu ada transaksi swap. Apa itu transaksi swap? Yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal valuta penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli satu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak forward. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama. Dealer tidak akan menghadapi resiko kelas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan tadi ya bahwa pada prinsipnya transaksi swap merupakan transaksi tukar pakai satu mata uang untuk jangka waktu tertentu. Transaksi swap berbeda dengan transaksi spot atau forward. Dalam mekanisme swap terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan beli. Jadi kalau swap ini hanya uh, kita itu sebagai perantara atau hanya melewatkan saja mata uang yang kita beli terus langsung kita jual seperti itu. Penggunaan transaksi swap sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs satu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan Bank Indonesia atau itu disebut free swap. Pemberian fasilitas free swap tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi swap antara bank dengan BI atau Bank Indonesia antara lain ada yang namanya swap likuiditas. Apa itu swap likuiditas? Ini adalah dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia atau BI untuk dana dari luar negeri. Posisi swap ini untuk setiap bank maksimum hanya 20% dari modal bank. Sedangkan swap investasi ini sama berasal dari inisiatif BI juga yang berasal dari pinjaman luar negeri yang bertujuan untuk keperluan investasi di Indonesia. Perbedaan dari yang transaksi swap biasa atau swap dari swap plus investasi ya, tiga transaksi itu adalah bahwa save terjadi dua transaksi pada saat yang sama global transaction yaitu jual beli atau beli dan jual sedangkan pada spot and forward hanya terjadi satu transaksi saja yaitu one single transaction yaitu jual beli saja ya selanjutnya ada yang namanya transaksi opsi ya. transaksi opsi merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam nangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Ini namanya transaksi opsinya ya. Selain yang tadi tiga transaksi tadi ada ada swap, ada forward, ada spot. Demikian yang bisa Bapak sampaikan ya untuk hari ini. Silakan kalian pelajari lagi materinya. Jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di kelas kita di GCR ataupun di kolom komentar kalau ini gampang ya kalau kita bicara nilai tukar tunai di dalam falas kalian nanti bisa mensimulasikan sendiri atau mencari referensi di buku lain atau di media lain yang mana jika kita contohkan ya, ketika kita ke bank devisa bilang ambillah, ambillah ambillah misalkan itu BCA ya kita bisa melihat papan pengumuman yang menginformasikan nilai tukar hari ini ya di bagian customer itu biasanya ada contohnya pada hari ini ya 20 27 ya 27 28 Maret ini ya Oke, April itu nilai tukarnya setiap 1 US dollar itu 10.150 misalkan ya nah tukar beli itu misalkan 9.850 informasi ini menjelaskan bahwa jika ada customer A membeli 1.000 US dollar maka customer A harus menyediakan uang rupiah sebesar 10.000 10 juta 10, 150.000 rupiah nilai tukar jual seperti itu. Jika customer B menjual US dollar 1000 ke bank BCA, maka BCA akan membayar tunai sebesar 9.850. Selisih antara nilai tukar yang tadi itu jual dan nilai tukar beli disebut spread. Seperti itu ya. Oke, okay, silahkan kalian pelajari lagi materinya. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajarnya. Jangan sampai uh, kalian hilang semangat karena kita masih belajar dalam metode daring. Semoga saja di semester berikutnya kita bisa tatap muka. Kita akhiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.